Oke, kita bertemu lagi Sobat Rewok ya. Ini kita mau konten mau spill mini Neo Slug Surging ya. Yang berapa grand ukurannya Sob? Ini 14 grand ya. Nah, ini sampel ya sedikit. Sedikit nanti kita bikin lagi. Buat tes di unit. Ya, 4,51 ya. Oke. Kita tes di jarak 63 meter ya. Terukur ya. Nah, sana. Tipenya ya. Jaraknya. Ini unitnya Borneo X. Speknya gimana, Sob? Borneo X. Gimana speknya? Itu laras lora. Lora, berarti laras lokal ya? Laras lokal. Gimana hasilnya? Jos, ini kalau ada buruan langsung tepar. Grouping cantik atau hot to hot ini bos ya? Oh iya hot to hot. Nanti kita bikin video pakai mounting kamera ya, biar ya. Tidak ada dusta di antara kita. Janganlah ada dusta ya. Kita akan coba lagi. Tadi yang pertama. Sekarang percobaan yang kedua. Masuk lagi bos. Masuk. Di sana tetap betah ya. Betah di sana. Itunya akurasinya. Berarti bukan grouping cantik lagi ini, hole to hole ya. Hole to hole ya. Untuk satu sobat lubang hunting yang belum tahu istilah hole to hole itu, berarti itu nembak ke lubang yang itu sama ke lubang yang sama, bukan grouping ya. Atau istilah dalam perbedilannya nitik. Ya. Ini dilakukan lagi nih, Bos. Saya berani tembak kepala terukur nih. Oke, ini produk sendiri ya, Neo Slug dengan swagging. Kita coba long range ya, ada burung ukrit tuh di ya, long range ya. 10 meter yang kurang. Ya, gitu. Long range sana. Ujung itu benteng tuh pasti. Kok nggak kelihatan ya? Udah full zoom ini nggak kelihatan. Terus pakai handycam. Benang itu mana Sob? Di ujung nggak kelihatan Sob. Nggak kelihatan Sob. Kita coba sekali lagi ya, Bismillah. Ini Borneo X. Kita sedikit guys, ketikannya kecil. Oh ada perubahan. Oleh, yang tembakan ukurannya kecil wop, nih bos. Fire warp ya. Ini tuh, lihat ukurannya. Ukurannya 2 sampai 7 kali 24 ya, itu relatif kecil. Tidak jadi leluasa mata memandang. Jarak 80 meter tuh udah runyam. Runyam sekali Sob ya. Rumit. Kayak kehidupan kita ya. Runyam. Kita tes lagi lah. Tarungkan. Ini berarti tembakan yang ke-6 ya. Tapi bisa di zoom bos itu temboknya bos? Enggak bisa euy. Kuluku handycam itu tembakan ke-7 ini masih tetap ya, jadi tetap di satu lubang yang rata-rata sama. Stabil ya, tidak rewok gitu, tidak cilingcingcat itu si pelurunya, mimisnya. Nah mantap terus mantap bos. Ya spill dong itunya unitnya, unit Borneo ini ya, Borneo X ini teleskop fire warp ya, 27 kali 24, jadi ini kategorinya teleskop buntung ya, yang kecil atau mini. Ini Borneo, ini Borneo X itu berarti produksi siapa Sob? Ini Pak Bagus ya. Oh Bagus. Oh, Pak Bagus ya. Mbah Bejo ya? Mbah Bejo. Oh, Mbah Bejo. Salamnya mungkin salam Mbah Bejo. Anung ya. Dulu salahnya si Anung ini. Anung. Anung Bramantio. Satu Wibowo ya. Nah, ini udah aduh batuk Sob. Kurang lebih 3 tahun ini. Laras dan tabung gimana? Larasnya ini pakai apa? Laras apa? Mas Ahong. Lora. Ini berarti tabungnya lokal ya. Lokal wae. Lokal wae. 300 cc ini. Tabung komposit ya. Regulatornya masih Taiwan ini.
main banget. Operenya di 1800 kalau nggak salah. Output 1800 ya, itu rata-rata. Sekarang anginnya udah mulai habis ini, bos ya. Di 2000 lagi nih. Dari 100 PSI bisa berapa kali nembak, sob? 6 kali ya.